Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Puan Salasiah binti Yaakob, berasal dari Pulau Pinang dan saya adalah seorang ibu tunggal dan mempunyai 3 orang anak. Inilah perkongsian saya tentang 3 kepahitan saya. Yang pertama, anak saya yang berusia 28 tahun telah menghadapi penyakit kanser. Tak sedaya upaya saya menyelamatkan dia. Yang kedua, saya menghadapi pula suami saya telah meninggal dunia disebabkan oleh kemalangan jalan raya. Di manakah saya nak cari pendapatan saya dengan 2 anak lagi yang akan saya bela? Saya terpaksa membuka sebuah kantin dan 1 restoran. Saya bekerja dengan keras tiap-tiap hari tapi masih mengalami kerugian dalam perniagaan saya sebanyak RM100,000. Betapa remuknya seorang ibu telah hilang seorang anak, lepas itu suami, lepas itu pula kerugian RM100,000 dalam sekelip mata sahaja. Kalau saya tak bertemu dengan Elkan, apakah harus saya cari? Maka saya bermulalah dari Elkan. Memanglah masa itu saya kesempitan uang. Tak ada apa langsung di hati saya. Tapi dengan jasa baik MCCM Yu Man Chong dan MCCM Te Bon Shi, beliau tetap membuang masa untuk saya. Saya seorang yang tak tahu membawa kereta dan tak mempunyai lesen langsung. Disebabkan suami saya meninggal kemalangan jalan raya, saya cuma dapat menaiki bas sahaja. Tiap-tiap pagi, saya keluar jumpa kawan-kawan berkongsi pengalaman saya dalam produk Elkan kepada mereka. Walaupun hujan, walaupun matahari terik, saya juga tidak berputus asa menaiki bas ke branch dan ke stokis. Itulah harian kerja saya. Dan walaupun bentuk saya, saiz saya tidak memuatkan DX, namun ini tak menghalangkan saya langsung menjual DX dan kuat untuk berjaya dalam produk kecantikan Elkan. Setiap bulan, kumpulan saya dapat menjual 10 hingga 20 set DX dan saya dapat pencapaian PGS SB4 92,000. Melalui usaha saya, saya juga telah melancong ke Korea, ke Hong Kong dan Jepun dan juga layak 1 tiket pula ke Egypt. Hari ini saya bersama 6 orang downline saya telah layak ke NLC. Di samping itu, setiap bulan saya tetap menzirahi rumah anak-anak yatim supaya saya boleh membantu mereka. Saya faham dalam dunia ini ada orang lebih susah daripada saya. Saya bersyukur dan alhamdulillah saya bertemu dengan syarikat Elkan. Dari itu, saya berharap sangat daripada tuan-tuan dan puan-puan, janganlah tunggu dan buang mangsa lagi. Kalau saya boleh, anda juga pasti boleh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.